Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini selalu berpasang-pasangan. Ada hal yang baik dan ada pula hal yang buruk yang terjadi. Bahkan ada orang-orang yang hidupnya selalu diliputi dengan keberkahan dan kasih sayang Allah, namun di sisi lain ada orang-orang yang selalu hidup dalam kemurkaan dan dibenci oleh Allah. Kebencian Allah pada dasarnya disebabkan oleh perilaku mereka juga. Lantas, siapa sajakah golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat beriman, silahkan simak video ini hingga akhir supaya kita semua faham betul apa isi yang terkandung dalam pembahasan ini. Semoga ilmu dan informasi ini dapat diserap dengan baik. Sifat yang dibenci oleh Allah yang pertama adalah tamak. Tamak merupakan salah satu sikap rakus yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Karena sifat tamak akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Tamak juga merupakan salah satu penyakit hati. Adapun yang menggoda seseorang untuk berbuat tamak bisa karena harta dan kekuasaannya. Tamak bisa berupa rakus terhadap harta, jabatan, kedudukan yang dapat merusak agama, karena tidak secara sadar orang-orang seperti itu akan suka menebar kebohongan, berbuat keji, menghalalkan segala macam cara agar keinginannya tercapai. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Sifat yang kedua adalah menghina orang lain. Menghina orang adalah sebuah perbuatan tercela dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena biasanya orang yang suka menghina dan mencaci maki orang lain adalah mereka yang bersikap sombong. Selain itu, menghina adalah perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain. Bahkan, terdapat salah satu ayat dalam Al-Quran yang mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka menghina orang lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Sifat yang ketiga yaitu mengambil hak orang lain. Islam melarang memakan hak orang lain tanpa ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan buku Ushul Fiqih, Hukum Ekonomi Syariah oleh Imran Rashadi, yaitu hukum mengambil hak orang lain adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Quran surah An-Nisa ayat 29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang umatnya untuk mengambil hak orang lain tanpa izin. Bahkan Rasulullah amat membenci perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ada tiga jenis orang yang perang melawan mereka pada hari kiamat kelak. Mereka yang bersumpah atas nama Allah akan tetapi mengingkari.
seseorang yang berjualan dengan orang bertiga, akan tetapi mereka memakan uang dari harganya tersebut. Serta seseorang yang memperkerjakan, kemudian ia tidak membayarkan upahnya. Lalu sifat yang keempat adalah sibuk dalam urusan duniawi. Rasulullah pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti akan datang suatu zaman di mana perhatian manusia hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan. Orientasi mereka pada kebendaan atau materi semata-mata. Yang hak dikatakan batil, yang haram dikatakan halal. Yang benar dikatakan salah, dan yang salah dikatakan benar. Yang nampak terlihat seakan bahagia, padahal sesungguhnya jiwanya telah didera tak habisnya oleh persoalan dunia. Masalah akhirat hanya terkadang saja tersentuh. Ingat akhirat ketika datang musibah, namun setelah itu menjauh bahkan tak menghiraukannya lagi. Lalu sifat yang kelima adalah lalai dalam urusan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Pada ayat ini, Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, dimanapun berada, janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni sholat lima waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat, dan bernegara. Dan barang siapa berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, karena kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang. Lalu sifat yang keenam adalah bodoh dalam urusan agama. Sekarang banyak yang lalai untuk mencari bekal di akhirat, selalu mengutamakan pekerjaan yang tak ada habisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah sangat membenci orang ja'zari, jawaz, suka teriak di pasar, bangkai di malam hari, keledai di siang hari, pintar masalah dunia dan bodoh masalah akhirat." Karena itu, orang yang bodoh adalah orang yang tidak taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selama dia melakukan maksiat, maka ia bodoh. Kebodohan tentang akhirat dan kebodohan tentang surga dan neraka membuatnya jatuh ke dalam maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Luas, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan Allah Maha Penerima taubat kepada hambanya yang berbuat dosa. Maka untuk itulah kita selalu memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh jika kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kita dijauhkan dari 6 golongan orang yang dibenci oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para sahabat, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.